Jajuan merupakan restoran nomor 1 mie pedas di Indonesia yang sudah ada sejak tahun 2016. Mie Jajuan merupakan anak perusahaan dari PT Pesta Pora Abadi. Mie Jajuan ini semakin tumbuh dengan pasar yang semakin luas dan menjadi market leader. Hingga saat ini, Mie Jajuan masih terus mengembangkan sayapnya hingga berhasil menjadi nomor 1 tingkat nasional sebagai brand terbesar. Adapun konsep yang diusung oleh Mie Jajuan adalah bersantap modern dengan harga yang sangat affordable. Khusus untuk Anda yang belum pernah sama sekali memakan Mie Jajuan, penting untuk mengetahui apa saja menu dari Mie Jajuan. Menu andalan Mie Jajuan antara lain ada Mie Angel, Mie Setan, Mie Iblis, Es Genderuwo, Es Sundel Bolong, Es Pocong, Es Tuyul, Pangsit Goreng, Siomay Rebus, Ceker, dan sebagainya. Untuk range harga sangat bervariasi mulai dari Rp5.000 sampai Rp10.000. Dengan harga tersebut, kalian sudah mendapatkan rasa mie yang lezat dengan porsi yang banyak, ditambah dengan topping pangsit dan juga ayam taburan serta es yang sangat menyegarkan dahaga. Daya tarik terakhir dari Mie Jajuan cabang Bandung ini adalah memiliki tempat yang nyaman. Anda bisa datang langsung untuk menikmati bagaimana kelezatan dari Mie Jajuan dan dimsumnya. Selain itu, tempatnya juga selalu dijaga bersih oleh pegawai. Setiap ada pengunjung yang selesai makan, pegawai pasti akan langsung sigap untuk membersihkan meja tersebut. Jadi, semua meja di Mie Jajuan selalu dalam kondisi yang bersih. Kebersihan tentu saja menjadi prioritas utama bagi pemilik resto. Selain fasilitas berupa rasa dan harga, Mie Jajuan di Bandung ini juga menyediakan fasilitas lain, yaitu tempat makan luas dengan kursi dan meja kayu. Tidak hanya luas dan asri, tempat makannya juga estetik, cocok untuk Anda yang suka berfoto. Penting bagi pengunjung untuk mengetahui jam berapa saja tempat atau restoran itu buka, karena setiap gerai memiliki jam operasional berbeda-beda. Untuk Mie Jajuan cabang Bandung buka mulai dari pukul 9 pagi hingga pukul 10 malam setiap harinya. Terbuka setiap hari membuat pengunjung bisa datang kapan saja. Anda bisa mengajak pasangan atau keluarga untuk mencicipi bagaimana kelezatan dari mie pedas yang sedang viral ini. Jika Anda merasa lelah ingin pergi ke lokasi, sebaiknya gunakan jasa titip Mie Jajuan di Bandung saja. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.